Oke, teman-teman ya, ini di hari Minggu saya baru saja datang ke toko. Nah, ini baru buka juga, baru persiapan ya. Ini belum ada jam 8 pagi. Ini tim-tim di sini masih menyiapkan barang-barang yang akan kita display hari ini, teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah bisa lihat langsung. Ada beberapa juga speaker-speaker yang terbaru yang baru datang. Oke, nah ini. Terus ini ada apa ini? Wah, ada promo spesial. Ini barang-barang elektronik komputer ini. Oke. Nah ini posisi kita sekarang di hari Minggu ini. Oke. Di samping saya ini speaker-speaker yang sudah pernah kita review. Ada produk Soundbase, ini pasif 12 in, terus subwoofernya 15 in. Sampingnya ini produk dari Soundbase pasif juga, ini 15 in. Sampingnya Crimson Titan ini. Ini Crimson Titan yang tipe Crimson Titan. Ini Crimson CR15 yang tipe oblique. Ini harga saat ini speaker aktif paling murah ya. 2699 sudah dapat 500 watt dan juga 15 inci speaker plus tweeter. Sampingnya ada Hooper CS10. CS10 ini menjadi produk paling laris ya di produknya Hooper dibandingkan dengan yang tipe lain karena harganya terjangkau. Harganya cuma 299. Lalu ini di sampingnya ada tipe Hespro RX15A. Kalau Hespro ini dia kategorinya speaker yang clarity namun harganya juga terjangkau. Asli tipe Monaco 15A ini juga ready. Terus ini di sampingnya ada asli terbaru ya, ACT 600 Pro. Ini belum saya review, saya juga belum nyoba ini. Ini baru datang sekitar 2 hari yang lalu, ini belum saya coba juga. Kalau Hespro ini sudah pernah kita review sering ya, L15 RC. Ini yang kemarin nyari 15 RC dengan buat 500 ini. Kita ada ready produknya Hespro. Ini 500 watt. Harganya enggak terlalu mahal juga. Ini harganya cuma 3.899. Di sampingnya Crash yang tipe Munich M15. Kalau yang pengen punya speaker clarity, wah ini. Kalau Crash ini juaranya clarity. Munich M15 ini speaker paling flat di kelas speaker aktif saat ini, teman-teman. Harganya juga enggak terlalu mahal, cuma 5 jutaan. Terus Borneo ini speaker pasif ya. Jadi kemarin yang nyari speaker pasif 15 inci bisa nanti order, salah satunya adalah produk dari Borneo. Ini speakernya 15 inci 2 plus tweeter. Ini cocok ini digunakan power yang kayak gini nanti, yang tipe H850. Ini produknya Aerotone. Ini ada 3 unit di sini untuk produk Aerotone yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah beberapa speaker atau power amplifier ya. Power amplifier yang dimana nanti teman-teman juga bisa lihat langsung untuk reviewnya di YouTube kita. Ini juga sudah sering kita review. Ada juga ini power kecil produknya Crimson ini. Wah, tipis. Ini power 1U. Power 1U tapi lumayan berat ya. Ini tenaganya lumayan ini, sekitar di 300 watt di 8 ohm. Terus juga power ini sudah dilengkapi juga dengan DSP. Ini biasanya digunakan untuk karaoke. Jadi DSP-nya seperti DLMS. Ada delay-nya juga, terus ada high pass filter, ini ada. Jadi kalau teman-teman yang pengen punya power tipis, mungil, tapi bertenaga, salah satunya ini Crimson yang DSP. Oke, di atas ini ada ampli karaoke, ini juga baru datang kemarin, produk Soundbase. Ini yang tipe Soundbase RC218 Pro sama Soundbase yang tipe RC228. Ini baru datang 2 hari. Ini Soundbase. Ini datang bareng sama speaker pasif Soundbase juga. Ada 10 in dan juga ada 12 in. Kalau yang atas ini cocok buat karaoke. Terus Crash juga ada produk yang speaker pasif ya, yang tipe Crash Pro K6, Pro K6. Ini cocok ini buat kafe-kafe. Buat kemarin ya yang nyari speaker untuk kafe ini silahkan ready. Ada ATV, ada Crimson, ada Crash, ada yang lain-lain. Juga ada Soundbase dan lain-lain.
Nah ini untuk aksesorinya di bawah ini ada microphone wireless, ada ACT Wisdom, wah sampai saya nggak hafal ini jumlahnya ada berapa. Terus buat teman-teman juga, ini kita juga ready produk Poly Blackwear ya, yang 225 ini buat monitoran. Jadi buat teman-teman yang nyari headphone, nah yang nyari headphone buat operator-operator yang pengen punya produk profesional, produknya Poly ini jos ini, kalau buat mixing dia flat, jadi hasilnya nanti pasti lebih bagus untuk recordnya, karena kalau headphone-nya flat otomatis recordnya juga bagus. Sampingnya ada pas lab harmoni, kalau ini buat ear monitor, cocok buat ear monitor. Ada for akustik juga kalau nggak salah ya, di mana ya, oh ini for akustik. Nah ini for akustik, ini for akustik, ini produk dari Jerman, ini juga cocok buat ini ear monitor sebenarnya ya. Kalau sekarang musisi-musisi ya yang menggunakan banyak kan, dan juga artis banyak yang menggunakan juga vokal. Nah terus nanti teman-teman kalau mau untuk monitoran ini juga bisa, jadi daripada kita menggunakan headphone seperti ini, biar lebih simpel pakai produk dari Jerman for akustik. Untuk for akustik sendiri banyak produknya ya, seperti line array dan lain-lain, dan saat ini kita ready beberapa aksesorisnya dari for akustik. Jadi buat teman-teman yang kemarin nyari for akustik untuk ear monitor silahkan. Jadi ear monitor for akustik sama ear monitor produk dari PassLab. Ini produk-produk yang rekomendasi banget. Jadi saya akan rekomendasikan kepada teman-temanku semuanya yang dari channel YouTube. Oke ya, buat teman-teman nanti yang mau tanya-tanya, kalau untuk spesifikasi pastinya semuanya sudah pernah kita review di channel YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa langsung melihat reviewnya di channel YouTube kita. Midas MR18 juga ready. Ini DLMS-nya yang sedang habis produknya DBX. Ini tapi mau datang ya, lusa. Ini DBX 260. Kalau lainnya ready. Ini ada juga produk terbaru EQ ya, equalizer produk dari Asle yang GQ50. Kemarin yang nyari GQ50, ini sekarang kita ready guys. Ini produk unggulan dari produknya Asle. Hardwell ini tipe 215 plus ready. Dan juga mau masuk ya tipe 2031 nanti sore, sama 231 plus. Nah kemarin yang nyari 231 sama 2031, silahkan nanti sore ready teman-teman, produk dari Hardwell. Oke, untuk penjualan kita ya di toko depannya Transmart Madiun. Nah ini, jadi kalau mau datang silahkan ya di Madiun, nanti mapnya saya kirim di WA. Namun buat teman-teman yang mau pembelian secara online, caranya mudah, cukup WA, terus nanti kita cek ongkirnya, kalau sudah deal cocok ongkir sama harganya, barulah kita transaksi penjualan melalui transfer online dan langsung kita kirimkan kepada pembelinya. Oke, selanjutnya ini saya juga ready, ini baru datang kemarin lusa. Ini produk dari TMC Madiun, ini ada Herkis Power yang berukuran 2U. Berukuran 2U yang menggunakan finishingnya PVC. Nah ini kalau yang lain ini stok lama, ini yang model 3U, karena kemarin 2U-nya habis dan 3U-nya baru datang. Buat kemarin yang nyari Harkis Power, kita ready ya, silakan merapat. Ada ukuran 2U dan juga ada ukuran 3U, ada PVC. Kalau yang 3U ada bordes sama HPL. Kalau biasanya yang paling laris adalah HPL sama bordes, tapi sekarang keluar lagi yang finishingnya pakai PVC, dan itu akan lebih efisien dan tidak mudah kotor, juga aman. Dan di atas ini Harkis aksesoris, ini ukuran 12U, wah gede. Buat teman-teman yang Harkis aksesoris butuh banyak, silahkan pakai yang 12U. Untuk yang 8U kayu sudah habis ya, ini KB habis ini. Kemarin pas waktu mau habis lebaran ya, banyak sekali teman-teman yang datang ke sini dan memborong produk-produk yang kita jual, karena memang di beberapa bulan ini banyak sekali job-job teman-teman yang membutuhkan alat-alat seperti ini. Oke, yang membutuhkan lighting di atas ready, ini untuk lighting parlet. Buat teman-teman yang nyari parlet silahkan ready. Oke, speaker aktif produk dari Italia kita ready, ada DBTech Opera dan juga DBTech yang tipe Baheb. Ini produk dari Italia. Kalau ini ya jos suaranya tapi ya mahal. Untuk yang Opera harga tertinggi ya 11 juta per box, dan terus Baheb untuk harga 8 juta setengah per box. Jadi kemarin juga yang mencari produk untuk berkualitas tinggi, produk dari Italia salah satunya, bisa ambil produk dari DB Teknologi Opera. Speaker pasif di sini ya. Wes teman-teman nanti tinggal cek
di YouTube kita. Enggak perlu enggak bisa ya, saya absen satu-satu, nanti durasinya habis. Terus juga ada ini pindah sih yuk. Anu yuk. Kan mundur ya. Halo, ini line area ya, biar dipindah dulu line areanya. Crimsonnya satu ndi yuk. Kae to, ngono. Iki anu. Tokono ngarep. Crimson to, Mas. Crimsonnya pindah ya, Mas. Nah itu dipindah ke sini biar jadi satu. Ini siapa guys, Bang? Keren Mas ya, sing ngapi. Nah, oh iya. Ini power SMPS Crimson yang sudah kene sih ai. Bang. Mau dibalik kene. Oke ya, ini power SMPS produk dari Crimson yang kemarin juga sudah kita review beberapa, tadi ada yang belum ya. Ini power-power viral. Suaranya jenrow si jos kae. Saya aja kagum ini sama tenaga dan juga kualitas kedetailannya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke bagian mixer-mixer. Nah, ini biasanya yang paling banyak dicari itu mixer-mixer ini kalau buat teman-teman ya. Karena mixer ini cocok buat rumahan ya, oke, digo rentalan juga oke. Nah, mixer di sini untuk paling besar kita sekarang ready ukuran 24 channel. Ini produk dari Paslab yang Heritage 24. Terus sampingnya ini ada Paslab dengan tipe Heritage yang 16, sampingnya ada yang 12. Jadi full ya. Produk dari Paslab Heritage ada ukuran 12 channel, ada ukuran 24 channel dan juga ada ukuran 16 channel. Di pojok itu mixer untuk lighting King Mora. Nah, ini King Kong. Buat teman-teman yang nyari produk King Kong kemarin. Nah, ini. Terus di bawah ini ada produk mixer juga. Kalau yang ini produk dari Asli ya, ada ukuran channel 8 channel, 6 channel, ada 12 channel yang Galaxy 12, sampingnya Galaxy 12, sampingnya Crimson yang 24. Oh ya, lupa ini Crimson 24 juga ya. Namun Crimson ini tidak full mono ya, 24-nya. Jadi ada yang stereo, tapi kalau produk Paslab ini full mono. Terus sampingnya ada Crimson yang tipe ini yang terbaik saat ini ya. Ini suaranya preamp paling jos Crimson yang sebelah pojok itu loh, teman-teman. Terus bawah ini ada yang baru datang juga. Ini produk mikrofon dari Hardwell yang kemarin nyari Pro 7, sekarang ready lagi. Pro 9 juga ready lagi. Terus ada Superstar ready jos, ini produk terbaik juga dari Hardwell. Dan yang termahal Supernova, ini harganya 1,5 juta. Ini warnanya rodok pink. Pink piye loh pokoknya. Ini jos. Ini buat vokal sangat rekomendasi. Buat teman-teman yang nyari dengan produk terbaiknya Hardwell, salah satunya bisa ambil Supernova. Ini dibandingkan mic wireless harga 3 jutaan lebih, menurut saya enak ini suaranya. Suaranya lebih peka, terus responnya juga flat, bagus, high-key, dan menonjol banget. Supernova Hardwell, ini rekomendasi juga. Sampingnya mixer kecil, ada produk dari Recording Tech. Ini paling tinggal satu ini ya, yang lain masih habis semua. Sampingnya Crimson S6, ini yang mirip-mirip dengan produknya Soundbase. Jadi buat teman-teman yang nyari produknya Soundbase, ambil ini bisa ini, Crimson ini. Soalnya barangnya nggak ready. Terus ini ada barang promo, wah ini mixer 16 channel tapi harganya cuma 1.500. Ini barang promo teman-teman ya, ini barang promo. Nanti untuk langsung menghubungi marketing kita ya. Produk dari Audio One, ini inputnya 16 channel, jadi nanti bisa direkomendasikan lah buat teman-teman ya yang pengen punya mixer 16 channel dengan budget yang sangat murah. Oke, di sampingnya ini ada produk Asli lagi, ini 8 channel. Ini 8 channel produk Asli, harga 1,5 juta. Ini sama ini meh podo harganya. Ini loh mantap ini mixernya. Oke ya. Terus sampingnya lagi ini ada Asli juga, ini yang tipe SMR8. Yang sebelah sini ini power mixer Crimson. Kalau power mixer bisa dikasih langsung speaker pasif. Jadi contohnya dikasih kayak gini bisa, dikasih speaker pasif kayak gini bisa. Jadi yang kemarin nyari power plus mixer lah, ini ready Crimson. Nah, ini nanti bisa dikasih yang langsung ke sini. Oke, terus ini kalau yang nyari speaker aktif tapi sudah ada subwoofer, produknya Crimson Land Area Mini ini sudah menjadi produk unggulan kita dari dulu. Ini speaker aktif tapi sudah ada subwoofernya. Dan ini ada tipe terbaru, belum tak review. Ini ukurannya 12 in 12 inci double plus tweeter. Oh jos ya, lupa tipe apa, saya juga belum pernah mereview ya. Baru mau saya review nanti secepatnya ya. Produk Crimson murah ini, harganya cuma sekitar 6 jutaan tapi sudah dapat
12 inci kali 2 plus tweeter pasif. Inggu monitoran ya wis cocok lah. Kalau sampingnya ini pasif-pasif yang produk Crimson Ring Audio. Aktifnya ini ada DAT sisa ini tok ya. DX152 yang plus mic wireless. Terus sisa DW122 12 in, sisa DS122 ini belum datang. Kemungkinan minggu ini datang, tapi buat teman-teman yang nyari silahkan mumpung masih ready. Ada DS122, ada DW122 dan juga ada DX152 mic wireless. Ada terbaru lagi portable, kali ini produk Soundbase yang Platinum 10. Ini beta terbaru dari Soundbase. Ukuran ini kalau nggak salah 10 in ya. Plus tweeter, ini model lampu-lampunya ada. Di bawah ada recording tag RTLU12, sampingnya ada Soundbase yang Transformer 10 ready kembali. Tanaka, ini Tanaka yang berukuran 15 inci termahal. Hardwell, Emerald, ada recording 120, Bismarck, Bertone, Hooper, Crimson, Soundbase semua. Terus ini recording DAT. Oke ya. Wes ready, siap diangkut pokoknya. Ini hari Minggu spesial buat teman-teman, kalau mau silahkan mau datang silahkan langsung bisa datang langsung ke sini tanpa harus bisa cek sound dulu. Jadi kalau teman-teman datang ke sini bisa cek sound langsung sekaligus memilih. Jadi kalau datang ke sini teman-teman bisa langsung memilih langsung ya produk-produk yang kita jual. Dan inilah barang ready hari ini, di hari Minggu ini, yang bisa teman-teman lihat sendiri dan juga nanti bisa dipilih. Untuk pembelian online silahkan langsung aja di foto dan juga ditanyakan ke WA saya ya. Terus nanti saya akan cek ongkirnya dan langsung bisa kita kirimkan ke tempat teman-teman semuanya. Oke, inilah gambaran produk-produk yang kita jual hari ini. Silahkan teman-teman bisa langsung cek di